Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung menjalin kerjasama bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat dalam hal investasi, penguatan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Diharapkan kerjasama tersebut dapat membangkitkan sektor investasi, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang sempat terpuruk selama masa pandemi COVID-19. Bertempat di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi, Kota Bandung, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung atau IAITB menandatangani kerjasama bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Jawa Barat dalam hal investasi, penguatan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif Jumat pagi. Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung oleh Ketua IAITB Jawa Barat, Jalu Pradono Priambodo, dan Ketua HIPMI Jabar, Surya Batara Kartika, disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kerjasama antara Ikatan Alumni ITB dan HIPMI Jabar tersebut guna mengkolaborasikan potensi yang dimiliki oleh IAITB bersama HIPMI Jabar untuk kembali membangkitkan sektor investasi, penguatan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang sempat terpuruk selama masa pandemi COVID-19. Kerjasama dengan HIPMI Jabar dalam rangka meningkatkan kerjasama di investasi UMKM, agrobisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kenapa ini kita buat? Salahnya karena potensi di Jawa Barat, ya, khususnya Kota Bandung ini dalam hal industri kreatif sangat besar. Karena ada perguruan tinggi, salah satunya ITB, kemudian juga sektor pariwisatanya, lalu kemudian sektor kreatif itu sangat besar sekali nilainya di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Nah, ini bersama dengan IAITB Jawa Barat, bersama juga dengan pemerintah, harapannya bisa untuk mendorong itu supaya ekonomi kita bisa bergulir lagi secara. Tentunya ini kan melihat adalah salah satu kelebihan atau keunggulan dari IAITB, yang mana banyak anggota-anggotanya yang merupakan orang-orang yang unggul di bidang teknologi. Itu yang kita harapkan kolaborasi yang terjadi, dan dari ini juga akan menyediakan ekosistem dunia usaha di berbagai segmen dan di berbagai level, mulai dari pengusaha mikro sampai pengusaha besar, tersebar di 34 provinsi atau di 27 kabupaten kota di Jawa Barat, yang siap dimitrakan dengan IAITB Jawa Barat untuk pada akhirnya bertujuan untuk memajukan perekonomian yang ada di Jawa Barat. Kerjasama ini pun diapresiasi pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya kerjasama antara IAITB dan HIPMI Jabar dapat membantu pemerintah serta masyarakat dalam membangkitkan kembali perekonomian di masa pandemi COVID-19. MOU antara IAITB dengan HIPMI Jabar ini membentuk suatu kolaborasi, dan insya Allah ini akan memberi kontribusi yang lebih baik, percepatan investasi, kemudian juga tadi kan ada beberapa tema yang diusung, yaitu berkaitan dengan pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga barangkali kami dari sisi core business DTMPTSP, bagaimana kita bisa menarik investor dan juga kemudahan proses di perizinan. Nah, tentunya kami siap membantu dengan MOU ini, memfasilitasi komunitas-komunitas di HIPMI maupun di IAITB ini berkaitan dengan dua partisipasi. Sangat apresiasi sekali atas adanya MOU dari Himpunan Pengusaha Muda Jawa Barat, HIPMI Jawa Barat, IAITB Jawa Barat, dalam rangka untuk menjadi kerjasama dalam bidang investasi, dalam bidang UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ini sangat berkaitan dengan tugas-tugas di Disdikpar Kota Bandung, di mana kita tahu bahwa pariwisata, ekonomi kreatif, dampak COVID sangat berat, sehingga diperlukan adanya inovasi, kreasi, kreatif yang lebih tinggi untuk menunjang ke depan dengan media digitalisasi. IAITB dan HIPMI Jabar pun berkomitmen dengan kerjasama yang sudah terjalin, siap membantu pemerintah serta masyarakat dalam upaya membangkitkan sejumlah sektor yang berujung kepada meningkatnya perekonomian pasca terpuruk di masa pandemi COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.